bangun, Mak. Pak. Minyak kan? Loh. Mak. Kamu sih, Su. Loh, kok ogut? Kan lu. Ya, moga-moga aja ntar kita gak dimarahin sama warga. Berhenti! Siapa yang ngumumin orang meninggal? Dia, Bu! Siapa? Dia! Kamu yang nyuruh ngumumin! Kan lu yang bilang meninggal! Iya, Bu. Saya yang ngumumin. Tapi informasinya dari Dadang. Dadang bilangnya meninggal. Kamu tuh ya, udah tua, masih mau aja disuruh sama anak kecil. Makanya, cari tahu dulu kebenarannya, baru diumumin. Ngapain kamu ketawa? Kamu juga? Bisa kalah saya sama si Kemet, playboy cap kerupuk alot. Apa sih yang harus lihat dari dia? Hah? Apa kelebihannya? Kemet enak diajak ngobrol, bos. Anaknya asik. Diam kamu. Jadi saya gak asik. Hah? Kenapa ngobrolnya kamu gak sama si Kemet aja? Hah? Ngapain dia si Rigi sana? Bos. Si Kemet mah anaknya tengil. Ya itu, tengil sepa, gak punya duit. Apa yang bisa dia kasih ke Eros? Gak ada. Bos, mungkin dia dibacain. Soalnya si Incu punya buku tafsir mimpi. Didukunin. Oh, saya kira baca buku tafsir mimpi. Hehehe. Kau bisa diem gak? Mau saya cembongin sawah? Minta maaf kamu. Bos, maaf bos, maaf, ampun. Gak usah pegang-pegang. Awas, awas, untuk si bos. Untung namanya belum kesebut. Coba kalau udah kesebut, bisa rame. Digebukin orang sekampung lu. Kan saya udah bilang, Dadang yang bilang meninggal, bukan saya. Dari tadi, Dadang, Dadang. Dadang, Dadang. Padahal lo, Sob. Tadi saya lihat papa mamanya Acat hampir ke rumahnya Eros. Kenapa mereka gak nolongin ya? Lah, ini dia Dadang. Ayo. Mau kemana kamu? Ampun, gak campur, gak campur. Ayo, Dadang. Rasain tuh. Gara-gara kamu saya dimarahin ibu. Ampun, tolongin dong. Tolongin. Kalian juga ikut-ikutan. Nanti kalian saya bilangin ke warga. Kalau kalian yang bilang orang tuanya Eros meninggal, biar kalian semua dimarahin. Jangan kabur, kan saya belum selesai marahinnya. Kenapa lu lepasin pegangannya? Kan saya marah-marah, spontan tunjuk-tunjuk. Emang lu gak bisa marah-marah gak pakai tunjuk-tunjuk? Sopi? A'a Jajang? Iya, ini A'a Jajang. Iya, Sopi teh tahu. Kirain teh siapa? Sopi berubah ya. A'a bisa aja. Iya. Sopi sekarang jadi apa? Jadi cantik sekarang. Sopi teh jadi malu. Iya, kalau maaf atuh.
harus ninggalin saya demi si Kemet? Masuk akal gak? Ya gak masuk akal atuh bos. Nah itu bos, lupain aja. Masih banyak cewek yang lain yang lebih cakep dibanding si Eros. Siapa Jang? Gak ada. Di luar sana ya Yang, bukan di sini. Gak bisa. Saya harus dapetin Eros. Ajat Sudrajat harus dapetin semua yang dia inginkan. Sob? Ya, A? Malam minggu ada pasar malam. Iya, Sopi juga udah tahu, A. Kan pengumumannya ada di mana-mana, A. Oh, gitu. Gimana? Gimana apanya, A? Aduh! Gimana kalau kita jalan-jalan? Sekarang? Oh, bukan sekarang. Maksudnya nanti malam minggu. Sekarang mah atuh jalan-jalannya juga panas. Iya, Sopi juga tahu. Ah. Makanya pakai caping. Gitu. Gimana? Gimana? Gimana apanya lagi, A? Kalau Sopi nggak mau jalan-jalan mah, nggak apa-apa. Jalan-jalan sendiri aja. Sopi juga memang mau ke sana, A. Oh, gitu? Iya. Sop? Iya, A. A, cuman mau bilang. Bilang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga tuh, A. Abah ngintip ya? Ngintip apa, Neng? Neng ngobrol sama siapa? Tuh kan, Abah ngintip. Abah kan gak ngintip, Neng. Tapi kedengeran. Kalau Neng ada teman, jalan-jalan aja ke pasar malam. Gak mau. Mau atuh, Neng. Gak mau. Jangan didesak. Nanti si Neng teh ngurung diri lagi. Mak. Bangun, Mak. Pak. Mak. Mama bergerak, A. Wah, Bapak juga mulai sadar, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ambilin air minum, A. Sebaiknya A pergi. Nanti Bapak sama Ibu pingsan lagi. Tolong ambil air putih. Saya juga haus, Met. Buat Bapak sama Ibu Eros. Tolong jagain rumah sama Bapak ya, Kang Odi. Met, udah sadar? Udah, ayo. Yuk kemana nih? Nanti Bapak sama Ibunya Eros pingsan. Ayo. Loh, kok bisa? Ayo. Ma. Tunggu sebentar ya, Mak. Pak. Kemet. Ada Kemet lagi, Pak.
Udin, Pak. Bukan Kemet. Alhamdulillah.